Dengan mengeluarkan tembakan peringatan, tim gabungan dari Polres Payakumbu dan Polsek Koto Baru dan Polsek Payakumbu Sumatera Barat menggerebek arena judi yang sudah lama meresahkan masyarakat di sekitaran sebuah kedai yang berada di tengah ladang. Kedatangan polisi ini sempat membuat panik para penjudi dan pemabuk. Mereka berusaha kabur, namun gagal karena petugas sudah mengepung di sekitaran lokasi. 6 orang warga yang tengah asik menggelar judi kartu dan sejumlah orang yang tengah meminum minuman tuak diamankan berikut sejumlah barang bukti. Tak hanya itu, petugas juga menggeledah di sekitar lokasi dan mendobrak gudang penyimpanan miras jenis tuak dan menemukan ratusan liter yang tersimpan di dalam jerigen dan teko. Tersangka yang kita amankan ada 6 orang tersangka dengan BB 460.000. Jadi kuah-kuah pacu istilahnya ya namanya di kampung di Parumpung sana. Pak, selain judi apa aja yang tadi? Selain judi itu ada diamankan tua oleh Polsek Payakumbu. Kini para pelaku masih terus menjalani pemeriksaan di Mapolres Payakumbu Sumatera Barat. Dari Payakumbu Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.